soalnya oke teman-teman, kali ini aku bakal ngebahas tentang perbedaan antara user lama dengan user baru. Tapi kita sambil sini aku mau kita sambil sarapan pagi ya, Nah, kenapa aku pengen bahas ini? Karena ini tuh semalam itu kan aku masuk di salah satu room. Emang sesepuh sih yang pernah di roasting. Nah, di situ kan aku komen kalau dia kan di roasting kemarin. Pas di roasting itu aku ingat kan ketika masuk room dia, aku langsung bilang kamu tuh aku tuh kangen banget pas kamu tuh di roasting. Terus ada user baru yang typing, kalau aku misalnya sebenarnya bakal aku taruh di sini, tapi aku udah izin aku bakalan roasting dia, dikarenakan ya aku minta izin dulu dong, karena aku bakalan membuat thumbnail dengan chatan dia ini gitu. Dari dulu sampai sekarang antara user baru sama user lama ini sangat-sangat dibeda-bedakan, dimana ketika ada user lama masuk di room user baru itu bakalan yang kayak dibeda-bedain sama user baru. Nah, sedangkan user lama sendiri, ketika ada user baru yang masuk, apa yang bakalan terjadi? Seperti itu. Ya. Selok dong gue ngomong user lama sama user baru. Tapi tapi menurut kalian gimana? User baru sama user lama itu adakah perbedaan? Gitu. Karena menurut aku sendiri, hari aku makan ini goreng itu aku campur sama model makan yang selain bahan, jadi itu langsung kayak blok gitu loh. Aku tuh kayak terlalu serius banget setiap pengembaran sesuatu, tapi udah bersenangnya juga, tapi kali ini aku bakalan sambil dia mudah banget tersinggung gitu. Jadi aku tuh bakal kasih tips ke kalian biar kalian tuh nggak mudah baper sama sesepuh, karena itu bakalan kelewat aja gitu kan. Yang gue masukin roomnya kemarin itu setelah beberapa hari kemudian ya udah berhasil. Udah yang roasting dia juga hilang. Gak ada lagi yang namanya roasting. Ya udah selesai gitu kan, cuma sementara. Walaupun kalian yang di roasting itu cuman di roasting hari ini, besoknya udah nggak bakalan terjadi apa-apa. Buat sesepuh ya sekarang
emang sih kalian tuh di atas, tapi ingat bahwa ada masanya pemula itu bakalan menjadi hits kayak kalian semua. Kalau kalian seandainya bersikap seperti itu, otomatis menurut aku pemula itu bakalan niruin apa yang kalian lakukan kepada usaha kalian. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi perbedaan antara pengguna baru dengan pengguna lama. Apa yang membedakan pengguna? Gimana cara melihat pengguna baru sama pengguna lama? Adalah dari zona yang paling bawah. Tapi sebenarnya itu udah tahu banyak teman-teman. Zona paling bawah itu artinya dia adalah pengguna paling lama download. Maksudnya itu dia yang paling lama mainnya atau downloadnya gitu. Dan juga apalagi nih kalau ada user baru yang aktif user lama, apalagi user lama tersebut punya family yang banyak. Terus user baru ini nggak punya fam sama sekali, ya udah bakalan di roasting yang bisa-bisa. Seperti itu. Dan aku juga sama para dapat curhatan dari pengguna sepuluh lama. Di mana pengguna sepuluh lama ini bercerita bahwa cewek-cewek sepuluh lama ini pemain yang baru itu benar-benar memfokuskan ceritanya dengan DJ-nya. Misalkan DJ-nya itu adalah seorang cowok. Nah, si cewek-cewek ramai di hidup cowok itu. Nah, ketika itu si cewek ini tidak saling nyapa sama sekali kecuali fokus dengan si cowoknya. Di situ dia merasa yang sama, aduh itu kayak pinter banget. Soalnya dulu tuh ya teman-teman, kalau di sebuah video dia tuh saling sapa karena yang masuk itu kelihatan, gak cuma NG DJ-nya tapi legendernya semua lihat yang masuk. Jadi ketika masuk autonya apa, meskipun nggak mau tahu mau dia pulang, nggak mau tahu mau dia akun lama, pokoknya tetap disapa. Itu kenapa kayak mungkin sekarang karena kemarin itu room yang paling banyak adalah 30 legender. Tapi yang aku heran ini room yang isinya cuma 5 orang, misalkan satu DJ cowok dikerumuni oleh 5 cewek, itu si cewek itu emang nggak sense apa sama sekali. Jadi yang curhat sama aku ini merasa kayak ceweknya terlalu sombong gitu aku. Tapi sebenarnya sih menurut aku, misalkan kamu merasa nggak disapa, juga kamu aja yang nyapa. Kalau gue sih jadi banget aja. Gue nggak mau nyapa kecuali dia nyapa duluan. Tapi gue tuh paling serang sama orang yang gak gue sapa tapi dia nyapa duluan. Gue seneng banget. Nah, kalau dia nyapa duluan itu udah menghemat lo. Terus kebahagiaan itu gue auto yang kayak kalau misalkan dia masuk ke rumah terus gue tegur. Nah, kalau orang yang kayak sama-sama gue banget kok gue jatuh gue gak sadar.
Iya, ya mungkin sentuh hati gue. Jangan deh, gue gak mau kayak gitu pokoknya ingin. Jadi, ya user baru, user lama itu mungkin semakin hari ini tuh baru kayak 1 tahun lebih aplikasinya. Tapi ya makin saling menjauh. Ya, I don't know. Pokoknya mudah-mudahan kembali lagi seperti lama, walaupun room-nya 5 orang atau berapa, tapi mereka saling sapa. Tapi aku juga jatim juga sih, aku ngomongin orang padahal aku sendiri juga kayak gitu. Masa segini aja curhatan aku, semoga ada yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.